Yang pertama yaitu kita kasih pupuk kompos di sela-sela barisan tanaman porang. Kita kasih pupuk kompos dari kotoran sapi, karena kotoran sapi itu yang direkomendasikan untuk pemupukan porang karena hasilnya bisa lebih bagus ketimbang pupuk yang lainnya. Lalu pupuk kompos tadi kita tutup dengan tanah. Tanah kita ambil dari sela-sela kanan dan kiri tanaman porang gitu ya. Kita tengahkan semuanya. Tujuannya yaitu biar di samping nanti tanahnya itu tercampur rata dengan pupuk kompos. Selain itu juga gulma yang ada di kanan kiri tanaman porang, sekitar porang itu bisa hilang. Lalu kita aduk rata tanah yang untuk menimbun pupuk kompos tadi. Kita aduk sampai rata. Pemupukan ini biasanya saya lakukan ketika 15 hari setelah masa tanam. Kita tanam 15 hari kemudian baru kita pupuk dengan cara seperti ini. Setelah itu baru 1,5 bulan kita pupuk kembali. Setiap 1,5 bulan kita pupuk, 1,5 bulan kita pupuk. Tapi juga ada sebagian petani yang setiap 1 bulan dipupuk, setiap 1 bulan dipupuk, itu juga lebih bagus. Aduk-aduk itu hasilnya seperti ini, jadi campur antara tanah dengan pupuk komposnya. Tinggal yang terakhir, hasil dari adukan tanah dengan pupuk kompos tadi kita kembalikan lagi ke sisi kanan dan kiri tanaman porang. Dan menjadi guludan baru. Jadi guludan yang ada di kanan kiri tanaman porang yang baru itu sudah tercampur dengan pupuk kompos dari kotoran sapi. Tanaman porang kalau pas belum dipupuk seperti ini, banyak tanaman liar dan juga gulma, rumput-rumput tumbuh subur di kanan kirinya. Nah, kalau kita pakai pemupukan dengan cara seperti ini, maka nanti gulma-gulma tersebut akan hilang.
Jadi manfaat pemupukan dengan cara metode ini, yang pertama yaitu tanah akan menjadi gembur. Yang kedua, tanah juga tercampur dengan pupuk secara merata. Yang ketiga, tentunya gulma-gulma rumput, kemudian tanaman liar yang ada di sekitar porang itu hilang semuanya. Alhamdulillah saudara, habis dipupuk ternyata mendung dan barusan tadi juga hujan lebat. Ini sisa-sisa hujan tadi, masih gerimis, rintik-rintik. Untuk mengetahui perkembangan porang saya ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih.